Kesaksian Murtadin, seorang mantan pekerja seks komersial atau PSK, begitu viral di media sosial. Ada beberapa pertanyaan yang akan muncul jika kita menyimak video ini. Seperti, pertama, mengapa hal ini bisa terjadi? Kedua, apakah Tuhan tidak membenci para pendosa? Ketiga, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Suci sudi bertemu dengan kenajisan? Bagi seorang di luar iman Kristiani, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu mustahil untuk dipahami. Tetapi bagi seorang Kristen sejati, pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat mudah untuk dijawab. Dengan tidak membuang-buang waktu lagi, mari kita simak kesaksian viral seorang muslimah mantan PSK yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya berikut ini. Jika pertanyaan-pertanyaan di atas belum terjawab setelah menonton videonya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua senantiasa. Amin. Siapa tahu ada hikmah yang bisa aku ambil dari kisah kakak. Oke, aku lanjutin video part 3 ini ya, karena tadi aku udah upload video kesaksian aku di part 2. Oke, jadi aku tuh jual diri jadi PSK, jadi belajar di situ dari umur 12 tahun. Selesai aku lulus SD di Jawa Timur, aku pulang ke Manado dan aku mengalami satu masalah di mana keluarga aku hancur, keluarga aku bisa, mama aku, papa aku bisa, dan aku jadi anak yang merangkap om. Dan dari situ aku memilih untuk lari dari rumah dan tidak sengaja aku berjumpa dengan pacar aku. Karena situasi keadaan harus cari uang untuk makan, akhirnya aku dipekerjakan, dijual oleh pacar aku menjadi wanita malam. Lama-kelamaan menjadi penari striptis, penari telanjang, lama-kelamaan menjadi seorang PSK atau pekerja seks komersial. Nah, lama-kelamaan hidup aku hancur, lama-kelamaan hidup aku semakin rusak. Dan itulah kesaksian hidup aku. Nanti aku lanjutin part 4-nya ya, untuk gimana aku bisa berjumpa pribadi. Oke, puji Tuhan, makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendukung, mensupport aku, bahkan sudah nonton setiap video-video kesaksian hidup aku. Makasih banyak, makasih juga buat kalian yang menghina, ngejudge aku, bahkan gak percaya dengan kesaksian aku. Bahkan ada yang sempat menawar dan menanyakan pasaran hidup aku. Makasih banyak, aku tetap mengasihi dan mendoakan kalian, mencintai kalian, dan aku akan lanjutkan tempatnya. Oke, jadi kami itu istilah orang dunia melalang buana, karena suami aku itu buronan nomor satu kota Manado, diperintah tembak mati di tempat oleh Kapolres tersebut. Waktu itu tahun 2014, akhirnya kami pergi ke Batam, Jakarta, Pulau Bali, ada beberapa kali pulang Bali, terus Pulau Ternate, dan yang paling terakhir itu tahun 2014, waktu itu kami balik ke Bali dalam pekerjaan yang sama lagi, dalam profesi yang sama lagi, sebagai wanita malam, jual-jual diri. Dan satu titik aku mengalami capek, aku capek ternyata Tuhan respon hati aku, dan yang duluan dipulihkan itu suami aku. Dan aku ikut-ikutan doa, sekedar doa, ibadah sekedar ibadah, baca Alkitab sekedar baca Alkitab, tapi tidak mengerti, tidak tahu, dan tidak mengenal, karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan satu titik pacar aku yang bahkan sudah jadi suami aku sekarang ini, dia baca firman Tuhan yang berbunyi bahwa, yang berkata bahwa yang tersembunyi akan dibukakan oleh Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, semua telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu dia jujur, selesai doa subuh pagi jam 5, dia bicara empat mata, dan dia bilang bahwa dia mau jujur, dia sering pakai perempuan, pergi ke pijit plus-plus, dia ngeyanetin aku dengan teman-teman aku dan sahabat-sahabat aku. Disitu aku hancur banget, sampai akhirnya aku down, iman aku belum kuat, aku minta cerai selama sampai 7 kali. Terus aku sering maki dia, dia kerja, pulang kerja, dia makan, selesai makan, dia tidur, bangun tidur, aku maki dia, sehingga membuat dia, sampai harus membuat dia kesel, akhirnya supaya dia mengiyakan ketika aku minta cerai. Tetapi dia tidak pernah putus asa, dia terus doain aku. Dan satu titik kita ke gereja KKR, dan waktu itu aku lihat dia didoakan yang pertama. Terus selesai dia berdoa, dia datang ke aku, dia panggil aku untuk maju ke depan untuk didoakan.
bertobat. Tapi aku bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja jangan panggil-panggil aku. Kamu yang ngajarin aku dalam dunia malam ini. Kamu yang ngajarin aku sampai serusak dan sancur ini. Tetapi dengan keterpaksaan hati, akhirnya aku maju ke depan. Tapi aku masih mengeraskan hati aku, karena aku dari Muslim. Aku gak tahu siapa itu Yesus, siapa itu Yesus Kristus, aku gak tahu. Jadi inilah perjumpaan pribadi dengan aku dengan Tuhan. Nanti aku akan lanjutkan untuk part 5-nya karena waktunya tidak cukup. Makasih banyak, tetap terus ikuti nonton setiap kesaksian hidup aku ya. Berjumpa pribadi, kejadian nyata atau dalam mimpi. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk di komen aku, DM Instagram aku, dan pesan di TikTok aku. Oke, aku jawab ini kesaksian part 5-nya ya. Oke, jadi waktu itu aku selesai didoakan, aku gak merasain apa-apa. Dan aku berpikir ternyata benar, Yesus itu gak ada. Karena aku dari Muslim, aku dari Islam, jadi aku gak percaya. Nah, terus selesai didoakan, jemaat udah pulang, tapi masih di lobi, baru keluar dari room ibadah. Dan aku ketika aku keluar dari room ibadah, aku tuh banting-banting diri sendiri, seperti ada yang membakar tubuh aku hidup-hidup. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu panas banget, tapi anehnya tidak ada yang bakar. Dan dari situ aku berteriak minta tolong kesakitan, dan pendeta itu bilang, "Ibu, saya mau doain ibu, makanya jangan keraskan hatimu, terima Yesus secara pribadi." Tapi kan aku bingung harus terimanya kayak gimana, karena aku belum berjumpa dengan dia. Dan saat itu juga suasana di hotel itu berubah, suasana di lobi hotel itu berubah, seperti putih sekali, kayak cuma aku sendiri yang di situ. Dan satu sosok ini datang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan dari saat itu mata aku memandang sakit sampai aku bilang, "Ini siapa?" Dan saat itu dia berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah Yesus Kristus." Dan dari saat itu aku, karena aku belum percaya, dia bawa diri aku keluar dari hotel itu, dari lobi hotel itu. Dan dia berkata, "Fira, pandang ke langit." Aku tanya, "Ada apa?" "Pandang ke langit." Dan dari saat itu, dari nol, dari A sampai Z secara detail semua Tuhan tunjukin. Mau aku dalam hotel, mau aku sedang jual diri, pakai narkoba, sementara menjamret, mencuri, sementara menarik ranjang, semuanya ditunjukkan. Dan dari saat itu aku bilang, "Tuhan, kenapa hidup aku hancur seperti itu?" Dan Tuhan jawab, "Apa Fira, kalau kamu gak mau bertobat, kamu akan dapat penyakit AIDS terus binasa." Dari saat itu aku bilang, "Tuhan, kalau ada kesempatan, aku mau terima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku mau jadi saksi, Tuhan, aku mau bertobat." Salah satu dosa yang tidak diampuni itu menceritakan aibnya. Nanti kalau ada jemaah Anda, bagaimana nikmat Tuhan, mana yang kau dustakan? Nikmat Tuhan yang seperti apa? Bagi kami, bagi aku, bagi ajaran kami, jangan malu bersaksi bagi nama Yesus. Jangan malu, sebab lewat kesaksian kita iblis dikalahkan. Jadi bagi kami, membagikan kesaksian itu hal yang mulia, hal yang banyak diberkati, hal yang berdampak. Aku gak malu menceritakan setiap masa laluku, hidupku. Ngapain harus malu, daripada kelihatan so suci, kelihatan sholat, lima waktu beribadah, rajin beribadah, kelihatan wow, luar biasa. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka gak seperti apa yang mereka lakukan. Itu sia-sia. Oke, dan aku bersyukur, aku gak malu. Ngapain harus malu? Ngapain harus berdusta? Hello, berdusta itu dosa. Ngapain? Ketika aku mengecap kasih karunia Tuhan, aku takut untuk berdosa lagi. Sekalipun tidak menutup kemungkinan manusia jatuh bangun dalam dosa, tetapi berjuanglah, berusahalah untuk kamu tidak jatuh bangun dalam dosa. Buat Abang Albarsyah, saya bersyukur saya menerima Yesus. Yesus luar biasa. Dan aku gak pernah malu, aku gak pernah menyesal untuk setiap kesaksian. Karena aku yakin dan percaya ada begitu banyak orang di luar sana, orang yang sama seperti aku, orang yang wanita hancur, wanita PSK, yang sering dianggap sampah oleh masyarakat. Kalian harus tahu, mereka punya masa depan yang indah. Mereka punya masa depan yang bahagia ketika mereka datang kepada Tuhan. Nah, aku percaya Tuhan mencintai dan mengasihi mereka.
kesaksian itu untuk menjadi motivasi buat mereka. Hey, kalian para wanita, sekalipun hidup kalian hancur, sekalipun kalian PSK, pelacur, dan sebagai hal macam hal, kamu masih bisa berubah, kamu masih bisa dipulihkan. Itu yang menjadi tujuan utama saya. Gak ada yang lain. Bless you, Albarsya. Tuhan memberkatimu ya.